DP kalau kurang dikit pakai motor bekas tambahin bisa. Serius? Iya. DP pakai apa? Motor bekas. Nah, promonya ini yang ditunggu-tunggu. Bunga 0%. Ini mumpung di promo akhir tahun ya. Oke. Okay. Angsurannya cukup 4 juta. Auto approve. Auto approve 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Toyota Lovers, jumpa lagi dengan saya Mas Dadik Toyota dari Astido Toyota Fatmawati. Kali ini kita review lagi nih mobil legendnya Toyota, ya, Innova Reborn Diesel. Let's go. Bang Dadik, siap, abangku. Kenapa mobil ini dibilang mobil legend nih? Nah, mungkin Toyota lovers semuanya juga tahu ya. Mm-hmm. Ini nih udah coba dimusnahkan bahasa kasar kita. Mm-hmm. Tapi muncul lagi dan sampai sekarang masih dipertahankan. Oke. Okay. Dan kehebatannya sudah tidak usah diragukan oleh Toyota lovers di Indonesia. Oke, okay. Emang bener sih ya? Iya. Kayak bosku di rumah itu cinta banget dengan mesin diesel. Oh iya dong. Makanya nggak ada matinya di mobil. Betul. Ya. Dan dia pegang roda belakang pastinya. Pastinya. Berapa sih Mas Jadik? 2400, mesinnya 2GD yang pasti tidak usah diragukan lagi. Toyota lovers semuanya sudah pasti tahu. Tahu banget ya, 2GD 2400cc. Betul. Nah, kelebihan lainnya apa Mas Jadik selain itu? Nah, kelebihan lainnya ya pasti ya, Toyota lovers semua juga sudah pasti tahu lah. Untuk tampilannya sudah sangat-sangat MPV sekali, ya kan? Grillnya dia ada list chrome-nya. Betul, udah sudah ada fog lamp, okay, fog ya kan? Juga. Dan dibalut oleh roda ban pelek ring 16. Ring 16 dengan pelek racing tuton color dia. Betul. Ya. Dan juga dilengkapi dengan talang air juga. Betul. Untuk spion ada electric mirror juga. Betul. Kemudian di belakang apa aja lebih Mas Tadik? Sudah ada kamera mundur. Kamera mundur. Jadi sensor parkir? Sensor parkir pastilah. Ada ya. Pasti. Jadi aman untuk parkir. Parkir semuanya. Emang tujuannya kan namanya sensor parkir, pasti untuk parkir lah ya. Iya. Kalau iya enggak sih? Betul, betul, betul. Kalau sensor maju ya untuk maju. Parkir untuk parkir ya Mas Dik ya. Betul, betul. Kemudian ada sak pin antena. Betul sekali. Spoiler. Pasti. Lengkap lah ya. Sudah paket lengkap. Oke, Mas Dik, mobil The Legend Innova Reborn ini ya. Siap. Harganya mulai dari berapa sih? Ya, harganya mulai dari 384 juta. Dan itu udah potong diskon belum? Oh, belum dong. Diskonnya besar enggak Mas Dik? Bukan besar lagi. Besar ya, banget. Pakai banget. Gitu. Berarti puluhan juta nih ya? Puluhan juta. Puluhan juta kan? Puluhan juta. Berarti bosku tuh kalau beli cash maupun kredit sama aja diskonnya? Sama saja. Nggak ada anak tiri? Nggak ada. Semua anak kandung? Betul. Semua sama? Sama semuanya. Cash kredit sama aja? Betul. Kadang-kadang bosku tanya nih Mas Dadik. Yap. Mas, kalau aku kredit, apa cash? Sama nggak diskonnya sama kan? Pasti sama semua. Sama semua. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Betul. Bahkan kalau Toyota lovers pahami dan tahu harga secondnya sama harga barunya cuman beda seujung kuku. Buset, mendingan beli baru ya. Boleh cek harganya iya di Mas Dadik Toyota. Tuh, bosku. Gitu. Nah kalau untuk DP-nya Mas Dadik berapa nih? DP-nya kita mulai 40 jutaan saja. 40 jutaan? Iya. Serius? Gitu, serius. Udah bisa bawa pulang mobil ini? Sudah bisa bawa mobil legend ini. Keren banget. Gitu Toyota lovers. Nomornya berapa sih biar langsung bungkus ntar? Ya, untuk Toyota lovers semuanya jangan ragu, jangan sungkan. Hubungi nomor Mas Dadik di bawah ini. 0812-8008-0130. Online-nya berapa jam? Online-nya 25 jam. Wih, bukan 24 jam lagi. Melebih. Melebih. Di KFC ya? Betul. Kalau untuk yang mau datang ya, silahkan bisa datang ke Astido Toyota Fatmawati. Terus ada promo apa lagi Mas Dadik? Nah, promonya ini yang ditunggu-tunggu. Bunga 0%. Serius? Serius. Gak pakai bunga. Gak pakai bunga. Nol. Ya, ya. Berarti ya. Kayak beli kredit rasa cash ya. Betul sekali. Mantep gitu. Banget nih. Nah, katanya tadi dengan mobil bekas jaraknya tipis nih. Betul. Free-free-nya apa aja ini? Nah, Toyota lovers kalau beli mobil second kan udah gak ada garansi. Mm-mm. Ini dengan beli Innova Reborn baru, udah tidak usah mikir servis lagi selama 3 tahun. Serius? Biaya servis gratis. Oke. Oli gratis. Oke. Spare part gratis. Serius? Terus apalagi? Tinggal bayar angsuran doang nantinya. Buset, bener tuh ya. Sama isi bensinnya ya. Isi solar dong. Oh iya, solarnya kalau juga. Kalau bensin meleduk ntar jadi ya nggak sih? Siap, siap. Isinya gitu. Solar. Isinya tinggal isi solar doang bosku. Iya. Gitu. Serius nih ya? Serius.
Tapi dia mobil baru ya? Betul, dan itu bukan hanya di sini servisnya, tapi di seluruh Toyota Indonesia. Bisa? Bisa, garansinya pun sama. Wih, mantap banget. Betul. Jadi ya, tidak usah diragukan lagi. Mantap. Mas Dedik, tadi ngomong angsuran. Siap. Kira-kira angsurannya yang auto-proof ada nggak? Yang murah ada nggak? Yang ringan, seringan kapas ada nggak nih? Nah, untuk bosku semuanya, nggak usah ragu. Ini mumpung di promo akhir tahun ya. Oke. Okay. Angsurannya cukup 4 juta. Auto-proof? Auto-proof. Satu hari. One day service. One day. Deal ya? Deal. Foto bosku. Silakan. Rek. 4 jutaan ya? 4 juta. Per bulan ya? Per bulan. Bukan per minggu ataupun bahasa-bahasa apa ya? Bahasa-bahasa iklan yang ada di luar sana gitu. Enggak ya? Enggak ada. Kalau ini per bulan? Per bulan. Kalau angsuran per bulan? Kalau per minggu namanya kayak... ya, Bang Bicil ya. Kalau bahasanya ya. Bang Emo ya. Gitu bosku. Oke. Nah, Mas Dedik, kalau untuk cover area penjualan, area mana aja nih? Nah, kita cover itu memang yang diutamakan Jabodetabek. Okay. Cuma kalau bosku untuk luar daerah, ya kan, silakan. Kita juga udah pernah ya jual Fortuner ke NTB. NTB. NTB hari. Oke. Sitting di sini juga. Mantap banget. Itu bosku. Jadi tidak usah diragukan kembali. Berarti bisa luar Jawa bisa lah. Betul, ya? Tapi ingat dengan syarat dan ketentuan berlaku. SK berlaku. Betul. Mas Dedik, kalau aku mau tukar tambah bisa nggak nih? Bisa banget. Tapi mobilku bukan Toyota. Silakan, semua merek. Bisa. Bisa banget. Harganya bagus. Harga paling bagus, boleh diadu. Oke, tukar tambah sama apa lagi yang bisa? Selain mobil. DP kalau kurang dikit pakai motor bekas tambahin bisa. Serius? Iya. DP pakai apa? Motor bekas. Kan? Umpama bosku agak-agak mepet-mepet nih budgetnya nih. Ada motor-motor bekas Matic, Mio atau mungkin Vario. Mas jadi DP tambahin buat supaya angsuran ringan. Silakan. Wih, mantep banget gitu. Ya. Berarti semua bisa. Bisa, yang silakan. Penting bisa jalan, bisa ada rodanya ya sih. Siap, bosku. Bisa. Silakan, silakan. Udah Mas Dedik amazing. Keren banget ya di sini promonya ya. Betul, gitu loh. Mas Dedik. Siap. Setelah ini aku mau review lagi dong, mau bilang rekomendasi dari Mas Dedik selain Navaribun ada mobil apa lagi di sini? Siap, bosku. Sebelumnya saya juga ngucapin terima kasih ya buat Car Store. Duh. Karena di bulan lalu saya bisa SPK 5 melalui Car Store. Terima kasih. Terima kasih juga atas kepercayaannya para bosku siapa, semuanya. Siapa namanya? Siapa? Siapa? Pak siapa? Di sini ada Pak, salah satunya Pak Riono, Pak yang Riono ada di wilayah Bekasi, ya kan? Oke, terima dan juga kasih, Pak Sandi yang ada di wilayah Banten. Oke, terima kasih. Salah satunya ya, salah satunya. Jadi kita ngucapin semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya ke Mas Dedik Toyota. Oke, alhamdulillah. Baik lagi untuk promonya ya. Oke. Kita ada RAS dengan angsuran 3 juta. RAS 3 juta? RAS 3 juta, okay. Avanza 2 juta setengah. Gila, kalian. Auto approve. Kalian pasti 2 juta, 1,5 juta. Buset, murah banget. Silakan hubungi Mas Dedik. Buktikan aja ya. Iya. Nomornya berapa tadi Mas Dedik? 0812-8008-0130. Oke, online berapa jam tadi? 25 jam. Mantap. Gitu. Atau tinggal klik di deskripsi ya. Betul, itu tinggal gitu. Klik deskripsi Mas Dedik. Siap. Mas Dedik, kita aja Mas Dedik ya. Itu aja dulu yang dapat tadi infokan gitu loh. Nanti lebih lanjut langsung hubungin aja ya. Siap. Mungkin ada tambahan lagi mungkin? Ya mungkin sementara itu dulu ya kan. Terima kasih untuk para penonton, jangan lupa subscribe dan komen ya. Oke, siap. Dan jangan lupa the one and only, siap beli Toyota ke Mas Dedik Toyota Jakarta Selatan. Oke, di Toyota Astrido Toyota Fatmawati, Jalan RS Fatmawati nomor 1 Jakarta Selatan. Oke, kita cuma sedikit ya. Siap. Langsung ke dalam nanti. Boleh. Kita akan review mobil lainnya. Siap. Yuk, bye-bye. 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 Ini deh bosku, dalamnya Innova Reborn Diesel. Ini gak Jo? Iya mas. CC berapa tau gak? 2400 cc. Wih deh, pastinya kuat ya. Ini tuh mesin Fortuner yang dulu bosku. Di sini tuh setirnya dia ada steering switch sebelah kiri. Dan dia sudah tilt steering dan teleskopik ya. Bisa maju, mundur, naik, turun. Dan di sini juga head unitnya besar. Touchscreen. Dan ada eco mode, power mode. Kalau Pak Ijo apa Jo? Power lah. Power ya, anak muda power sukanya ya. Power. Kalau gue sukanya yang eco Jo. Bapak-bapak itu biar irit lah Jo. Irit? Irit lah, udah eco ya nggak sih? Yeah. Jadi sih ada power outlet juga. Jadi kalau mau nyolongnya nggak perlu rebutan. Di bagian kedua juga ada sih Jo. Dan di sini tuh ada apa namanya Jo? Cooler box. Cooler box. Jadi untuk mendinginkan air minum. Kalau sikap dia yang dingin gimana mas? Apa? Kalau sikap dia yang dingin? Dihangatkan Jo. Dihangatkan. Iya biar nggak dingin. Bener ya Jo? Bener mas. Ini curhat banget ini. Yaudah kita lanjut ke bagian. Ya tapi sebelum belakang Jo nih. Dan joknya Jo. Tadi kan dingin. Ini kalau pakai jok ini Jo. Berasa dipeluk ya? Bisa peluk. Jadi hangat. Makanya dihangat.
kan, ya gak sih? Komplit banget mobil ini. Komplit banget, mau jomblo, mau yang double, mau yang triple, semua di sini bisa aja. Kita ke bagian kedua ya. Oke. Okay. Let's go. Nah, ini dia bagian kedua nih. Lo gak apa nih, ngomong apa? Lega banget pas ini. Lega banget, betul. Lega banget. Tinggi saya, bosku, 170 cm ya. Tuh, headroom. Dia 9 jari, legroom, buset. Lega banget. Lega banget. Ini tuh, nah sini, sempat mundur ya. Lega banget, di sini ada tempat cantolan, Jo. Dan di bagian pintu door trimnya ada soft touch, pegang Jo. Soft touch, ya kan? Ada cup holder juga. Di sini ada power outlet juga, Jo. Jadi kalau menyokok-nyokok nggak perlu rebutan ke depan tadi kan, gue udah bilang kan? Iya, Mas. Dan juga dia tuh AC-nya, Jo. Tau nggak? Triple jumbo. Betul. Depan, tengah, di sini. Sampai belakang dia ada AC. Jadi nggak perlu khawatir kepanas bosku ya. Kita enaknya mau review berapa lagi ya? Langsung aja deh, tulis di komentar bawah. Oke, langsung aja tulis di komentar bawah. Mau review berapa, kita akan review mobilnya. Kita udah banyak ya. Udah banyak. Toyota ada. BYD ada. Yes. Honda. Apa lagi? Daihatsu. Suzuki. Suzuki, Mitsubishi. Wah, semua pokoknya yang kita review bosku. Langsung aja follow kita juga bosku ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share jika bermanfaat. Dan subscribe ya untuk mendukung kita. Review mobil yang ada di seluruh Jakarta. Bye-bye. See you, bosku.